Sebelumnya aku doakan semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Nah sobat YouTube, dalam kesempatan kali ini aku ingin sharing. Jadi pada tanggal 30 Januari 2020 kemarin aku ngajuin monetisasi yang ketiga setelah dua pengajuan sebelumnya ditolak oleh pihak YouTube ya. Kurang lebih 2 hari, jadi pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 4 lewat 45 sebelum subuh aku dapat email bahwa AB Channel disetujui dalam program Mitra YouTube. Dan kira-kira bunyi emailnya seperti ini. Selamat, saluran YouTube Anda telah diterima dalam program Mitra YouTube dan sekarang dapat menghasilkan uang di YouTube. Dan di YouTube Creator pun setelah diperiksa bahwa di bagian monetisasi terlihat bahwa sudah ada tulisan monetisasi channel. Nah sobat YouTube, dalam dua pengajuan sebelumnya, keduanya ditolak dengan alasan yang sama, yaitu konten yang digunakan ulang. Jadi dalam video kali ini, aku pengen cerita bagaimana kejadiannya, apa yang aku lakukan sehingga pengajuan ditolak dan akhirnya bisa diterima. Tapi sebelumnya, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi pengajuan pertama kira-kira pada akhir Oktober 2019 dan pada awal November, kira-kira 1 minggu setelahnya, aku dapat pemberitahuan dari YouTube bahwa pengajuan tersebut ditolak. Alasannya bahwa konten yang digunakan ulang. Nah, konten yang digunakan ulang ini maksudnya memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar orisinil yang signifikan atau nilai edukatif. Ini juga mencakup bahwa video pihak ketiga digabungkan dengan perubahan minimal hingga tidak ada perubahan sama sekali. Selain itu, konten pihak ketiga dikompilasi tanpa narasi dan konten diupload di channel lain terlebih dahulu serta konten diupload berkali-kali oleh banyak pengguna. Jadi sobat YouTube, memang aku akui ya bahwa saat pengajuan pertama memang banyak sekali videoku yang sama persis 100% karena memang video tersebut berasal dari sosial media yang dimodifikasi hanya sedikit. Jadi wajar kalau memang ditolak oleh pihak YouTube. Jadi akhirnya saat itu video-video tersebut dihapus semua. Otomatis menghapus video akan menyebabkan jam tayang berkurang. Berarti harus mengejar jam tayang lagi. Pada akhir tahun sekitar tanggal 25 Desember aku mengajukan lagi pengajuan monetisasi yang kedua karena jam tayangnya sudah lebih dari 4.000 jam tayang. Dan sebelum pengajuan tersebut, jadi semua video sudah dicek seluruhnya supaya tidak terulang lagi ditolak seperti pengajuan yang pertama. Dan pada tanggal 31 Desember 2019, tepatnya akhir tahun, aku mendapatkan lagi email dari YouTube kalau lagi-lagi pengajuannya ditolak dengan alasan yang sama, konten yang digunakan ulang. Pengajuan dapat dilakukan lagi pada tanggal 30 Januari setelah dilakukan perbaikan dengan ketentuan bahwa jumlah subscriber minimal 1.000 subscriber dan jam tayang tetap bertahan di atas 4.000 jam tayang. Jadi pada saat itu aku mulai bingung sobat YouTube. Kok alasannya sama, konten yang digunakan ulang. Jadi nggak semangat sebenarnya. Akhirnya sejak saat itu sudah mulai malas-malasan bikin konten. Paling seminggu hanya 1 video. Sebelumnya seminggu bisa 3-4 video. Nah, dalam hal ini perbaikan yang aku lakukan sebelum mengajukan monetisasi yang ketiga yaitu yang pertama, mengedit semua video yang di dalamnya ada potongan-potongan video viral di sosial media atau video milik orang lain. Jadi video-video yang di dalamnya ada potongan video tersebut semuanya aku potong di aplikasi YouTube Creator. Karena kalau dihapus total maka akan mengurangi banyak jam tayang. Dan apabila memang tidak memungkinkan dipotong, terpaksa harus dihapus. Yang kedua, sebelumnya aku juga banyak membuat video-video tanpa suara alias video bisu yang hanya ada suara musik dan teks saja. Semuanya aku hapus meskipun videonya sama sekali tidak ada potongan video orang lain di dalamnya
alias murni 100% buatan sendiri. Dan setelah melakukan dua hal tersebut, akhirnya pengajuan monetisasi di yang ketiga kalinya disetujui oleh pihak YouTube. Jadi sobat YouTube, aku berharap pengalaman ini bisa bermanfaat buat sobat YouTube semua. Sekalian ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungannya selama ini. Terima kasih juga buat Popeye TV yang selalu nyinyir kalau aku upload video tanpa suara atau tanpa narasi ya maksudnya. Semoga sobat YouTube yang lain cepat dimonet juga. Amin ya robbal alamin.